Peresmian peluncuran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dilakukan secara virtual dengan mengundang segenap pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Dalam peresmian tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, uang pecahan Rp75.000 ini dicetak terbatas dan bukan sebagai tambahan likuiditas. Didominasi oleh warna merah, putih, dan hijau, uang kertas Rp75.000 ini memiliki tema dan makna sebagai momentum mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Juga dilengkapi dengan unsur pengaman teknologi terbaru dan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini ditujukan agar uang rupiah semakin mudah dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman digunakan, dan lebih sulit dipalsukan. Inovasi uang rupiah terus dilakukan secara berkala dan terencana untuk memastikan rupiah tetap menjadi kebanggaan kita bersama sebagai simbol kedaulatan NKRI. Bagi masyarakat yang ingin memiliki uang khusus ini bisa menukar dengan uang Rp75.000 dengan cara melakukan pemesanan dan pemilihan lokasi penukaran melalui aplikasi pintar. Pemesanan bisa dimulai pada hari ini 17 Agustus 2020 pukul 3 sore.